Oke guys, sekarang kita mau mulai cat dulu. Yang ini dia pasang untuk T, untuk kereta punya akar T, jadi sudah pula kena buat cat dulu. Ini dia kena itu cat, jadi semua kena start dari ini guys. Dia pasang makan stick dulu, baru kita cat dia. Bisa aku mana? Bisa aku? Hah? Sedek siap. Mana? Dalam. Sini yang kecil. Fan. Dek. Sebelah dalam. Apa duit gitu? Sekarang begini sejak cara dia, jangan lebih, nanti lebih pula nanti karena ke yang tempat lain itu. Yang baru pertama, cat pertama, nanti yang kedua nanti lain lagi cara dia. Dua kali cat nih kawan, baru dia tarang. Ini baru macam kira dokter lah. Macam ini saja, senang. Ya pertama ini hasil begini-begini. Siap saja. Sampai dulu. Kita angkat dia. Kita harus ini, baru kita cat. Mendekat nih. Bisa dia cuma yang ini udah punya T. Kita beli cat satu kali, sudah dia kasih siap. Ini kami panggil dia T lah, kuno L yang tuna T. Bola atas sana T, sebelah sini L. Ini untuk parking kereta epoxy. Memang susah juga lah guys. Macamnya saja sudah. Macamnya saja senang. Jangan kasih limpas ya, nanti karena tuna tidak cantik lagi. Itu apa itu? Itu simin yang sebelah makan stick itu. Kalau karena tidak cantik sudah nampak. Itu parking.
itu dia. Capnya mengkuning kan, nggak punya color. Masih dekat mungkin, kalau tidak tutin catnya, kalau tidak kasih dekat nanti lain pula pucat jatuh. Nah, kecil lainnya tempat nanti jadi kena komplain dengan punya nih patung. Jadi mau buat cantik memang ada susah sedikit lah kawan. Senang dia kalau kita buat macam senang saja, tapi bila kita buat memang kalau tidak pernah buat cat memang ada licis itu. Oke guys, yang ini sudah dua tempatnya sudah siap, nanti kita jumpa lagi di episode seterusnya. Jadi begitulah cara-cara dia. Pada hari ini kita buat itu parking untuk kereta ini. Oke, kita jumpa lagi di episode seterusnya. Banyak lagi kerja nih guys. Guys, ini nah tengok, nah tuang masih terlepas sama kestip lagi. Jadi siapun teruskan kerja saya. Kita jumpa lagi episode seterusnya. Dan terima kasih karena selalu tengok saya punya YouTube. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Oke, okay, bye. Terima kasih.